tapi Taufik segar. Bala al-Badru ala amin zani Segaf mataan Allah bituli hayati. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ula hawla ula quwwata illa. Karya maulid dari pecinta-pecinta Rasulullah, juga karya-karya seperti Burda yang mengutarakan bagaimana kemuliaan kebesaran Nabi Muhammad, itu adalah minimal punya dua tujuan. Seperti Abu Ali dan Abu Hamzah, dia menyatakan ini ditulis tashwiqan lis-sami'in min khawas al-mu'minin wa tarwihan lil-muta'alliqin. Pertama, untuk membuat yang mendengarkan ini semuanya supaya rindu dan cinta kepada Rasulullah. Karena orang yang beriman itu kalau diceritakan Nabi pasti hatinya akan bergelora cinta kepada Nabi. Tashwiqan lis-sami'in, kalau orang sudah cinta kepada Nabi, maka itu menjadi kunci untuk bisa dicintai oleh Allah. Orang itu sudah, kalau sudah menyatakan cinta kepada Allah, itu modal. Tinggal Anda ikuti Nabi Muhammad. Kalau Anda mengikuti Nabi Muhammad, maka kamu akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa kamu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, maka itu di Rasulullah, maka Allah akan membalas, Allah cinta kepada kamu dan kamu diampuni dosa kepada Allah. Ini adalah satu pendorong untuk kita menjadi orang yang musyka cinta rindu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal dengan Nabi, bukan dia tadi itu akan lebih tertarik, lamian tadi ila ghairi, tidak akan menoleh kepada yang lainnya. Habib Ali al-Habsyi tidak masuk surga bukan karena ingin menikmati bidadarinya, bukan karena ingin menikmati makanan-makanan yang lezat di dalamnya. Itu kelasnya kita. Tapi Habib Ali al-Habsyi ini minta masuk surga karena satu, ingin dekat dengan Nabi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyaman. Surga itu bukan membuat aku tertarik, bidadari, bangunan, kelezatan, kenikmatan di dalamnya. Jadi satu, aku tertarik masuk surga karena al-hibb Rasulullah surga. Tahukah kalau orang masuk kamar pengantin, kalau manusia yang normal, dia masuk ke kamar itu bukan ingin menikmati kuenya yang di dalam kamar, atau menikmati kasur yang empuk, atau bau wangi yang di dalam kamar, tapi ingin bertemu dengan kekasihnya. Itu orang normal.
sama, tapi kalau misalnya kecoa yang masuk, yang dicari bukan pengantinnya, tapi kuenya. Kalau kupu-kupu yang masuk, yang dicari lampunya. Kalau kita menjadi orang yang normal, ini masuk surga bukan bidadarinya, bukan makanannya, bukan bangunannya, tapi Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama, dibuat baca maulid burda yang lainnya supaya kita hidup menyadari. Yang kedua, bertaruhi hadir muta'alliqina bihadza nurri. Kalau udah orang cinta sama Nabi, apa perlunya baca maulid? Apa perlunya di situ ada burda? Tarwih sebagai penghibur hati. Saudara, Anda cinta sama anak, anak mondok, kemudian ada satu orang datang menceritakan, wah, anak kamu cerdas ya, nilainya bagus-bagus semuanya. Datang yang kedua cerita, anak kamu soleh, luar biasa, anak lihat jam 2 malam udah dia mulai lihat. Yang datang, yang ketiga datang, akhlaknya anak kamu luar biasa, hormat sama gurunya, hormat sama lebih tua, saya kepada yang muda. Ratusan orang menceritakan, kita terhibur. Kenapa? Kita diceritain orang yang kita cintai. Begitulah juga pencinta-pencinta Rasulullah, enggak akan ada bosannya. Ribuan kali diulangi cerita-cerita itu tidak akan bosan. Kenapa? Itu adalah menjadi penghibur bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu bacaan maulid, alhamdulillah, sudah dibuat. Kita semuanya senang baca maulid, tapi kualitas harus ditingkatkan. Jangan hanya menjadi lantunan bacaan dan qasidah, tetapi jadikan ini ada tasbih untuk supaya kita semakin rindu dengan Nabi, semakin terhibur dengan Rasulullah, dengan harapan mudah-mudahan cinta kita ini kalau diteruskan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi akan bisa menghasilkan nanti dari kiamat bersama Nabi Muhammad. Dan ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cintanya kepada aku. Kalau sudah terbukti cintanya kepada aku, bersama aku di surga. Bersama gubernur, 2 menit di foto. Anak cucunya semuanya ceritakan, ini kakek kamu sama gubernur. Belum tentu gubernurnya masuk surga. Tapi ente sama Nabi di surga, bukan semenit, selama-lamanya. Dan kamu bisa. Kamu bisa, asal sekarang kepada Rasulullah, wujudkan dalam mengikuti sunnah Nabi. Sholat berjamaah, tobiah badiah dilaksanakan, duha tidak ditinggalkan, dia mulai juga sebelum makan baca doa, tata cara makan yang diatur Nabi dilakukan, setelah makan minum juga demikian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum tidur bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ada di pasar, semuanya lakukan sesuai dengan yang diatur Nabi, maka insya Allah kamu bersama Nabi ada di surga. Mudah-mudahan insya Allah kita bersama Rasulullah sampai di surga Allah. Insyaallah khair Habib Hasan, Ja'far Segaf dan semua saudara-saudaranya, mudah-mudahan berikan panjang umur, sehatul afiat zahir batin, bisa meneruskan perjuangan daripada salaf-salafnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah bisa bertemu kembali dalam waktu yang sama di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin.